Oke cuy, jadi balik lagi di channel gua nih. Jadi di video kali ini gua nggak bakalan bahas mod atau upload livery dulu. Nah, jadi di video kali ini gua bakalan membahas tentang game FR Legend 2. FR Legend 2. Tapi ya setahu gua sih bukan ya, bukan game FR Legend 2, tapi gua pengen review-review boleh bahas-bahas aja channel-channel YouTube yang mengupload tentang FR Legend 2. Oke, biar nggak terlalu lama kita langsung saja ke YouTube-nya. Nah, jadi gua di sini udah search apa nih? Searching FR Legend 2. Nah, jadi yang paling lama di sini, yang paling lama tahu gua yang setelah gua lihat-lihat tadi ya tentang FR Legend 2 itu ini sih dari si TR0815. Oke, coba kita cek aja kali ya. Oke, tampilan awal mungkin nih ngambil dari tadi juga ya kan. Tapi setau gua sih ini game Assetto Corsa ya. Cuma game Assetto Corsa yang di mod. Nah, jadi ini lah tampilan modnya. Buset, S13 nya keren juga. Kok tampilan gini ya, entah itu diedit atau gimana, gue kurang tahu ya. Bentar. Tapi untuk mapnya udah ya, ini map apa nih, mod map FR Legend. Untuk karnya sendiri belum sih. Ntar ada yang lebih keren lagi sih setahu gue. Ini untuk mapnya udah menyerupai FR Legend, cuma untuk dari segi karnya sendiri ini masih bawaan Assetto Corsa sih setahu gue. Tapi ini dia yang paling pertama ngupload tentang apa judul dengan FR Legend 2. Tapi yang jelas ini adalah Assetto Corsa. Untuk FR Legend masih itu-itu aja dan nggak ada update-update. Coba kita percepat aja kali ya. Nah, jadi segitu doang sih, cuma muter-muter di sana doang. Oke, lanjut ke FR Legend 2 yang kedua ini. Jadi ini dia juga ngebahas, anjir, ngebahas FR Legend 2 orang. Ya biar keren dia ngebahas, sekarang gua ngebahas balik. Oke, kita saling bahas ya kan. Bahas saling membahas. Jadinya pembahasan yang membahas bahas. Asem. Ini PC gua baru bener nih, jadi gua baru bisa set suaranya tuh itu opening. Openingnya gitu banget ya, keras banget. Mirip-mirip openingnya si Surya Art sih. Nah, FR Legend tuh, nah jadi dia ngebahas juga. Kalau mencoba mereview ataupun mereaction, nah, dia mereaction juga nih. Dia, sedangkan game sekarang gua mereaction dia, dia mereaction FR Legend itu tuh sekarang. Pokoknya dia mereaction, gua mereaction balik. Fans yang lumayan cukup fanatik lah, bisa gua katakan. Kenapa dikatakan fanatik? Karena mereka saking cintanya. Gua naruh di sini karena gua nggak pengen pakai gini sih, pakai mikrofon. Apa yang pakai headset? Gua lebih suka pakai speaker, cuma untuk mic-nya gua pakai dari sini. Lanjut. Dunianya mereka gitu guys ya, atau diciptakan lah gitu, gimana Pak ya? Dan di sini kita bakal mencoba melihat trailer versi fanmade FR Legend 2 dari kreator video. Kita nonton aja ya, kan udah dia yang jelasin. Ini lumayan cukup keren dan seru banget, teman-teman bisa lihatnya. Kalau kita tahu kalau FR Legend itu kan gamenya masih dua dimensi atau dua dimensi gitu guys ya, belum 3D lah. Karena masih bisa dilihat. Mantep bang, gua sekarang nontonin lu aja nih. Lu nge-review, gua nontonin lu nge-review, jadi percepat aja banget. Oh ini udahlah, gua lanjut lagi lah ya bang. Thank you bang, udah di-review, gua bakalan nge-review juga nih. Nah ini nih yang paling booming setahu gua, paling booming akhir-akhir ini, satu bulan yang lalu dari King Mark. Oke, kita coba aja langsung kali ya. Ini paling booming sih, sampai tembus hampir 400.000. FR Legends 2, just a drip game by siapa tuh? Asem, lewat. Anjir tampilannya. Buset. Supra dong. MK5 dari sampai sampai uangnya pun di mod anjir nih. Maksudnya dibuatin modnya gitu. 64 doang.
dia cuma punya ini di slotnya cuma editan kayaknya nih tempelan gitu. Ini soalnya di slotnya 0/2 tapi di belum dibeli anjir, gua kira udah dibeli. No. Anjir nih mod semua buset. Anjir, ini mod semua ini mah. Nah, ini mapnya. Map yang dipakai yang pertama tadi itu. Kayaknya mungkin ya, mungkin dia yang punya mod yang pertama tadi. Tadi tapi nggak sama banget sih, beda anjir. Mungkin masih gini ya, masih sejalan kali ya, mungkin kayaknya masih sejalan sih, soalnya masih mirip-mirip. Ini menurut gue sih nggak mirip banget sih sama Apex Legend, cuma dari beberapa tampilannya aja yang menyerupai Apex Legend, jadi dia bilang Apex Legend 2. Padahal nih jelas-jelas masih Assetto Corsa sih. Ya emang jelas Assetto Corsa, cuma miripnya tuh kurang, gimana ya, kurang mirip sih menurut gua, nggak mirip-mirip banget. Ada lagi satu yang bakalan gua bahas yang paling mirip sih ini. Ini enggak lah, karena nggak mirip banget menurut gua. Nah ini nih, dari si Kadrip. Bentar, kok nggak ada ya? Gua cari aja kali ya. Paling mirip sih sejauh ini. Eh, kok dead drip asem? Kadrip. Nah, ini yang gua bilang, ini baru. Anjir, bentar, resolusinya tinggiin dikit, Bang. Ini burik banget ah. WiFi udah ganti ya kali, tetap bakalan burik. Nah, emang segini sih. Buset, ini mod Assetto Corsa dengan menurut gue yang paling mirip sih. Ini cocok disebut dengan Apex Legends 2 ya kan, dari car-nya sendiri, dari stick-nya atau dari driver-nya dan dari car-nya menurut gue. Nah, lu lihat kan, ini baru cocok disebut Apex Legends 2 karena tampilannya itu udah, atau apa ya, teksturnya, bentukannya itu udah menyerupai Apex Legends, cuma di sini bisa dibilang mode RTX on ya, mode RTX on. Tapi yang kalau yang dibilang-bilang sama orang sih, ini adalah game Assetto Corsa mod. Jadi ini adalah game Assetto Corsa yang dibuatin mod sedemikian rupa menyerupai Apex Legends. Entah ini modnya dibuat sama si Kadrip sendiri atau orang lain, gue kurang tahu ya. Gila, sini sih bukan main sih, the best sih emang ya. Andai Apex Legend di Android bisa seperti ini, auto melunjak sih, naik langsung. Itu apa ya, bayangan-bayangan airnya itu, beh, gak bisa bohong memang ini bayangan-bayangan airnya ini. Kayak settingan cahaya-cahayanya itu, bayangan-bayangannya itu membuat gamenya ini, walaupun bentukannya masih seperti gini ya, tapi cuma gimana ya, lebih realistis dan lebih keren aja, enak dipandang gitu kan, manis. Gokil sih cahayanya, lihat pantulan cahayanya, beh, aduh, the best sih, emang the best. Kadek emang the best sih menurut gue. Coba kita lihat nih, udah buset dah 70.000 views kan, 70.000 penonton di selang waktu 1 minggu, cok, 1 minggu udah mau 80k viewers aja, gila sih. Oke, jadi itu doang sih yang setahu gue. Coba kita cek lagi ya. Nggak ada lagi sih selain itu kalau Apex Legend 2. Cuma kalau untuk mod map di gini ada sih, bentar. CarX, tau gue sih di CarX ada yang buat kontennya sih waktu ini. Tapi di CarX ya, nah ini dari si Aprizal Han. Ini di CarX, bukan di Assetto Corsa sih.
tapi dia nggak menyebutkan apa ya FR Legend 2, cuma mod Car 8. Nah, jadi ini emang menyerupai FR apa ya, game FR Legend, cuma di bagian mapnya aja sih, tapi untuk karnya sendiri masih bawaan dari karetnya sendiri. Nah, jadi mungkin itu doang sih kalau untuk game-game yang menyebut FR Legend 2. Just No Limit, anjir, pas lagi naik-naik daunnya dia buat gini, apa namanya, buat konten FR Legend juga. Ini yang King Mark yang tadi gue bilang paling rame itu untuk FR Legend 2 nya, dia juga buat how to play game FR Legend pakai Logitech atau pakai steering wheel. Anjir, main game FR Legend pakai steering wheel dong, buset bak ini kebanyakan uang mungkin ya main FR Legend pakai. Nah, ini jadi videonya dia juga campur-campur sih ini. Ini baru baru juga nih, baru 1 mingguan kalau nggak salah pakai gini juga, pakai apa namanya steering wheel. Oh iya anjir nih, pakai steering wheel beneran dia ini. Gokil sih, gokil gokil. Ya mungkin gitu doang sih untuk video kali ini, video gabut gua ya, bisa dibilang video gabut karena gua bingung mau buat konten apaan lagi, buat livery juga gue lagi males, mungkin yang lagi mager, mungkin nanti gue bakalan buat livery lagi, cuma ya belum tahu kapan sih, mungkin nanti gue pasti bakalan buat lagi. Oke, jadi mungkin next gue bahas apaan lagi, reaction TikTok kah, TikTok FR Legend atau apa lainnya sedemikian rupa. Oke, jadi see you next time the next video and bye bye.